Nama lengkapnya siapa? Kirana. Nama lengkap? Kirana. Kirana Arina Diva Janija Putri. Oke, dari SD mana? Miwa. Muhammadiyah Satu Waru ya. Oke, siap. Oke, udah siap? Senyum. Jangan lupa senyum. Oke, silakan Kak Mada. Senyum. Siang penuisa Muga Yunis kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Kirana Binya Diva. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Barcelona terancam dicoret dari Liga Champions dan kompetisi Eropanya musim depan usai terseret dalam kasus dugaan suap wasit. Jaksa penuntut umum Spanyol mengajukan tuntutan terhadap Barcelona dan dua mantan presiden klub La Liga atas dugaan suap terhadap pejabat wasit terkait hasil pertandingan. Jika proses hukum terus berlanjut dan Barcelona terbukti melakukan pelanggaran, maka sepak terjang Blaugrana di panggung Eropa dapat terancam. Ini berkaitan dengan regulasi UEFA tentang keikutsertaan sebuah klub di kompetisi resmi level benua. Berdasarkan regulasi kompetisi UEFA, klub tidak boleh tampil di tiga kompetisi tersebut jika tersandung kasus ilegal di dalam dan atau luar negeri. Kemungkinan pencoretan Barcelona dari kompetisi Eropa semakin besar setelah UEFA menaruh perhatian terhadap kasus ini. Bukan tak mungkin Liga Champions musim depan tanpa kehadiran Blaugrana. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Spanyol menduga Barcelona membayar lebih dari 7,3 juta euro atau setara dengan 120,4 miliar rupiah sepanjang 2001 hingga 2018 kepada perusahaan milik Jose Maria Enriquez Negreira. Negreira merupakan wakil presiden komite wasit Asosiasi Sepak Bola Spanyol pada 1993 hingga 2018. Jaksa mengklaim Barcelona dan Negreira terlibat perjanjian rahasia dengan imbalan uang. Perjanjian itu mengharuskan Negreira menguntungkan Barcelona dalam keputusan wasit di pertandingan. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri jumpaan kita hari ini. Saya Kirana Bina Diva, mewakili seluruh kerapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Cakep banget ini ya, keren-keren.